bagian ketiga pembacaan kitab kifayatul akhir bab zakat fitrah Nifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daurayni amin ya rabbal alamin wa amman talzamuhu nafaqatuhu dan wajib zakat fitrah bukan hanya untuk dirinya tetapi juga wajib dia bayar atas uh, antas atau kepada atau untuk orang yang dia wajib nafkahi am um, man talzamuhu nafaqatuhu untuk orang yang dia wajib menafkahi mereka Elam eh, ketahuilah wahai saudaraku kata Imam Al Hasni an al jihad zakat al fitri bahwa pihak yang memang engkau tanggung zakat fitrahnya salah satun ada tiga yaitu al-milku yang ada pada dirimu karena kepemilikan wan nikahu dan juga karena sebab pernikahan wal qarabatu dan kerabat faman talzamuhu nafaqatuhu bisababin minha siapa orang yang wajib menafkahi mereka karena sebab salah satu di antara tadi lazimahu fitratul munfiqi munfaki alaihi maka dia juga wajib membayarkan fitrah kepada orang-orang yang dinafkahinya tadi Wayustasna min dan dikecualikan dari hal tersebut artinya kan ketetapannya orang yang wajib kita nafkahi kita juga wajib bayarin zakat fitrahnya akan tetapi kaidah ini dikecualikan ada beberapa masalah masail yalzamuhu nafaqatu dzalika syakhs wajib memberikan nafkah orang tersebut wala tajib tahu dan tidak wajib zakat fitrahnya di antaranya apa al ibnu yaitu anak talzamuhu nafaqatu zauji abi anak yang memang wajib atas dirinya menafkahi istri bapaknya jadi sebenarnya sih bapaknya yang wajib menafkahi cuman karena bapaknya udah nggak mampu sudah uzur maka nafkahnya itu pindah ke anaknya nah anaknya juga harus memberikan nafkah terhadap Istri bapaknya walaupun itu bukan ibunya Wafiz wujubi zakati alfitri alaihi bisababiha Dan kewajiban zakat fitrah atas anak tersebut Untuk mak tirinya itu wajahani ada dua pendapat Asuhahuma indal ghazali fi jamaah Dari dua pendapat itu yang sahih menurut Imam al-Ghazali Annaha tajib kan <tongan> nafaqah wajib bagi anak tersebut um, zakat fitrah untuk ibu tirinya karena fokus sebagaimana nafkah wa ternyata yang paling sahih indal ghadawi indal baghawi menurut Imam Al-Baghawi wa ghairihi dan juga Imam selain Imam al la tajib tidak wajib atas anak zakat tin fitrah untuk ibu tirinya wa nawawi dan pendapat kedua ini bahwa tidak wajib bagi anak naf fitrahin ibu tirinya disahikan oleh Imam Nawawi Fizya dari Raudhah dalam tambahan kitab Raudhah wasahahna dan juga kami sahkan fil muharrar wal dan juga dalam kitab al muharrar dan juga al, dan juga al minhad wajjiri wajhani dan juga sama keadaannya ada dua pendapat apakah wajib difitrahin apa enggak fi mustawla datil abi anak dari ibu tirinya tersebut jadi ada saudari tiri gitu apakah si anak wajib dia wajib nafkah karena bapaknya udah nggak mampu maka dia yang menafkahi bapaknya ibu tirinya adik tirinya ada juga lalu apakah dia wajib nafkah uh, bayarin fitrah adik tirinya ada dua pendapat juga waminha dan juga yang sama masalah yang ada dua pendapat lauka nadil abi ibnun balighun seandainya seorang ayah punya anak yang sudah balik artinya sudah mau harus bayar sendiri walwaladu dan ini wal -waladu. bukan wal di dunia cetakan yang ini sana walwaladu dan anak, -anak tersebut fima nafakat abih di bawah tanggungan bapaknya fa wajada lalu bapaknya sudah punya untuk makanan pokok anak tersebut yau aidi untuk hari itu lailatahu dan hari malam idnya juga dalam tajib fitrah tahu bapaknya enggak wajib bayar zakat fitrah buat uh, anaknya tersebut alal abi atas bapaknya enggak wajib wa kadzal ibnu dan juga anak assegir anak yang kecil idza kanatil mas'alatu kal kabir kalau memang masalahnya sama seperti masalah anak orang dewasa yang tadi disebutkan waminha al Qrib dan juga kerabat al-kafir kerabat yang orang kafir adalah ditajib kerabat kafir tapi kita wajib nafkahin kadal abdul kafiru wal amatul kafiroh begitu juga budak kafir dan juga budak perempuan kafir tajib nafkahatuhum dia wajib ngasih nafkah kepada mereka Duna fituratuhum tapi enggak wajib zakat fitrahnya. Duna fituratihim enggak wajib zakat wajib nafkah tapi zakat fitrah enggak wajib Kaza jauh kaza jauh jatahul kafir begitu juga enggak wajib fitrahin istrinya yang orang kafir Wanha uda ihtar dan untuk orang-orang kafir tersebut ihtar raza syekh makanya syekh Abu Syuja mengeluarkan orang-orang tersebut bikaulihi dengan perkataannya minal muslimin dari orang-orang muslim. Wa min hazaujatul dan ini juga sama masalahnya seperti zaujatul muasir awil abdi istri dari orang laki yang susah atau budak. kana musyaratan kalau istrinya tu kaya tapi suaminya susah budak fa'inna fi limati, kewajiban nafkahnya tetap ada jadi tanggungannya jadi utang wala tajib akan tetapi dia enggak wajib bayarin fitrahnya istrinya yang kaya tersebut bal tajib alaiha akan tetapi istrinya itu wajib bayar fitrah untuk dirinya sendiri alal asoh menurut pendapat yang sah indar rafi'i menurut imam ar rafi wa khalafahun nawawi akan tetapi imam imam nawawi menyelisih pendapat tersebut fa sahaha adam al wujub imam nawawi enggak ada kewajiban bagi istri bayar zakat fitrah buat dirinya sendiri itu tetap kewajiban untuk kepada kepada suami yang jadi tanggungan jadi utang Wa amah almuzawwajah bi'abdin begitu juga budak perempuan yang nikah sama laki-laki budak juga au musirin atau dia nikah sama orang yang susah. Tajib fitrataha ala sayyidiha kewajiban fitrah zakat fitrah si budak perempuan tadi muslimah itu atas tuannya alal asah menurut pendapat yang sahih dunia tapi dia nggak wajib bayarin nafkah dia karena nafkahnya dibebankan kepada suaminya fa inna wajibatun karena sesungguhnya nafkahnya itu kewajiban alazawat kewajiban suaminya waminha itu juga masalah Idza abdun kalau ada orang yang punya budak lama lahu dia enggak punya harta lagi selain budaknya tersebut ba'da qut yaumil setelah jadi dia punya duit buat makan Idul Fitri malam Idul Fitri habis itu budak ha gitu doang dia punya harta wa ba'da dan dia sudah mengeluarkan satu sa' yukhrijuhu an fitrati nafsihi dia bayar sebagai zakat fitrah dirinya jadi ada orang yang nggak punya duit sama sekali duitnya cuman hartanya cuman budaknya dan juga harta yang cukup buat malam takbiran sama hari Idul Fitri plus dia juga udah bayar zakat fitrah dia nggak punya lagi nah, budaknya kan berarti belum bayar zakat fitrah tuh wakul nabi sahih kata kami menurut kami pendapat yang sahih innahu fi hadhi surah dalam masalah ini annahu yabda binafsihi dia bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dulu Hakal Imam fihi salah satu awjuhin. Al Imam Al Juwayni Imam al Haramain mengatakan dalam hal ini ada tiga awjuh, ada tiga pendapat al asah yang sahih itu adalah inka muhtajan idehi. Bahwasanya kalau orang tersebut memang butuh terhadap budak tersebut lihatmatihi sebagai pelayan dirinya, Fahwa kasa iril amwal maka budak tersebut statusnya seperti harta pada umumnya yang namanya harta wajib dizakatin berarti budak juga wajib dizakatin fitrahnya. Wasani yang kedua yuba umin hubi kadril fitrati dijual tuh daripada budak tersebut dijual cuman jualnya tuh seukuran zakat fitrahnya aja gitu jadi cuman satu persen dari nilai hazakah budak tersebut dijual gitu. Wasalis yang ketiga adalah wajib zakah tidak ada kewajiban zakat aslan sama sekali. sahih menurut pendapat yang sahih tadi menurut pendapat pertama bahwa si yang punya itu tetap wajib zakat untuk budaknya. Fima anak khidmat yakni dalam makna pelayanannya maksud dari mana pelayanan tersebut khidmatu talzamu khidmatuhu memberikan pelayanan kepada orang yang wajib melayani dia min qaribin dari orang terdekat maksud dari kerabat wa zaujatin dan juga istri walau kana muhtajan ilal abdi se apa namanya kalau dia memang butuh terhadap budak li'ilmihi li'amalihi kan untuk dia melakukan pekerjaan fi ardihi, di tanahnya au masyati atau, atau ngangon kambingnya ngangon hewan ternaknya fa inal sesungguhnya zakat fitrah tajib wajib atas dirinya untuk si budak tersebut Kualahun nawawi ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi syarhi al muhadzab dalam syarah ya, kitab al muhadzab wa atlaqa fil minhad dan dia mutlakkan kewajiban tersebut dalam kitabnya Minhajut Talibin walam yadzkuri takyid bil khidmah dan dia tidak menyebutkan adanya ikatan bahwa budak itu tersebut melakukan khidmah melakukan pelayanan wallahu wallahu alam insyaallah kita lanjut di bagian keempat